di Kelurahan Cilincing untuk masing-masing saling menghargai, saling menghormati, dan kerjasama di antara umat beragama yang ada di Kelurahan Cilincing khususnya, dan pada umumnya adalah di wilayah yang lain. Benar, dan kondisinya memang seperti itu, bahwa di Kelurahan Cilincing ada beberapa sarana ibadah, tempat ibadah berlainan, antara lain itu ada Masjid Al-Alam untuk umat Islam, terus Wihara Lalita Wistara, terus Pura Segara, itu saling berdekatan di mana satu sama lain tidak ada gangguan, maksudnya di dalam pelaksanaan ibadah lancar, dan juga toleransi, juga kerukunan umat beragama sangat tinggi. Keberagaman itu ya kita gitu, Indonesia, kebinekaan, dan sebenarnya keberagam itu ya memang kita kan memang dengan banyaknya ragam budaya, ragam religi, kita ini memang banyak beda, banyak perbedaan, tapi ya jangan itu perbedaan itu jadi membuat kita membeda-bedakan gitu, itu sih. Jadi dan keberagaman itu adalah sebenarnya kekayaan, ya keberagaman adalah kekayaan Indonesia, kekayaan kita gitu. Bayangkan kalau misalnya Indonesia semuanya satu agama gitu, atau satu budaya, kan ya kurang berwarna ya.